أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
tidak terjebak tipu daya syaitan yang salah satunya melalui ibadah, sebagaimana firman Allah menyebutkan wala yaghurrannakum billahil ghurur, yang maksudnya janganlah tertipu oleh syaitan dengan tipuannya yang mengatasnamakan Allah. Surah Luqman ayat 33. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah ini. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah dan taufiknya agar benar dalam berislam dan beramal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah wa nafsi bi taqwallah wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن